Tepuk satu, tepuk dua. Ceritanya adalah cerita tentang seorang anak bernama Sherly. Tepuk tangan buat Sherly dulu. Sherly mau kasih hadiah sama adiknya. Adiknya seneng sekali karena adiknya itu masih umurnya 3 tahun. Belum bisa baca. Kalau Sherly ternyata umurnya 5 tahun. Iya. Sherly bangun. Dibuka juga, ding, dua-duanya, ding, 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 ding. Oh iya, aku hari ini mau mengajarkan adikku yang masih 3 tahun untuk dia bisa membaca. Aku seneng kok bermain. Sherly ini nggak pernah marah sama adiknya. Adiknya disayang. Adik sayang, adik sayang. Ya, 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 ya. Ya, ngapain? Adiknya cuma gini. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Oh, iya. Seperti anak bayi Pak masih mau umur 3 tahun, masih kecil seperti ini tuh. Iya kan? Kemudian Sherly membuka pintu rumahnya. Harusnya nggak boleh teriak-teriak panggil ayahnya. Ayah, 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 ayah. Oh, ayahnya sedang duduk di taman baca majalah. Majalahnya tahu nggak majalah apa? Oh, majalahnya namanya majalah Bubu. Iya, walaupun udah tua tapi tetap senengnya baca buku. Ah, aku seneng baca. Ayah. Iya. Ayah, selamat pagi, Cilok. Ah, ada apa sih kamu kok panggil-panggil ayam? Aku panggil ayah, bukan ayam. Orang panggil ayah, aku bingung ayah. Bingung kenapa? Kok bingung? Iya, aku mau kasih hadiah adik. Adik kan ulang tahun. Aku mau belikan dia buku tulis sama pensil. Sebentar aku tanya teman-teman. Teman-teman, kalau masih kecil dikasih buku tulis, kira-kira cocok nggak? Tapi aku pengen adiknya bisa belajar membaca dan menulis. Tapi sebaiknya mainan saja. Oh, mainan. Kalau gitu, apa mainan yang cocok? Sherly bingung mau kasih hadiah apa. Adiknya masih kecil. Tepuk tangan dong. Pintar. Kereta. Pesawat. Ular. Kok ular? Jangan ular. Sherly masih bingung. Apa ya?
lagi berpikir. Diam. Jangan ketawa. Aku tahu. Shirley tahu. Tahu apa ya? Ayah. Iya, ada apa? Ayah, antarkan aku ke mall. Ke mall? Aduh, ayah lagi baca nih. Orang lagi baca disuruh ke mall. Ayah nih lucu nih, jatuh. Baiklah. Lalu Shirley pun kemudian diantar menuju ke mall. Naik apa ya? Tepuk tangan dong. Yuk, kita duduk tangannya begini. Tangannya semua. Tangannya ya. Hitung 3 kali. Tiba-tiba mobilnya masuk ke jalan raya. Bukan aku ya. Siapa yang kentut sembarangan? Di jalan raya banyak sekali mobil-mobil lewat. Ada juga yang ada juga yang lomba duduk paling rapi. Wah, sudah sampai, mobilnya kemudian diparkir. Ayah mengantar kamu saja. Uangnya sudah aja. Hah? Uangnya? Hah? Ayah uangnya ketinggalan. Mombi, sahabat kita. Bersama Mombi, ibu dan anak semakin akrab.